Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman FC, Aidil Syahrin Sahak, tidak menafikan skuadnya berdepan laluan sukar apabila diundi dalam kumpulan G Piala AFC 2022 bersama pasukan-pasukan yang dibarisi ramai pemain yang berpengalaman di pentas antarabangsa. Diundi bersama juara Liga 1 Indonesia 2019, Bali United FC, juara Copa Paulino Alcantara 2021, Kaya FC dari Filipina, persiapan rapi akan dilakukan bagi menghadapi perlawanan dijadualkan pada Mei ini. Hijau Kuning juga turut diundi bersama satu lagi pasukan, iaitu pemenang perlawanan play-off membabitkan pasukan dari Kemboja dan Laos. Menurut Aidil Syahrin, saingan Liga Super yang membuka tirai pada Mac ini menjadi medan terbaik untuk mempersiapkan pasukan bagi memastikan momentum semua pemain berada pada tahap terbaik. Jelasnya, mengambil kira perkembangan semasa kedua-dua pasukan yang akan dihadapi, Kedah FC dijangka berdepan saingan sengit. Walau bagaimanapun, Aidil Syahrin memberitahu fokusnya kini adalah mempersiapkan pasukannya terlebih dahulu bagi berdepan saingan Liga Super. Kami mahu mempersiapkan pasukan pada musim ini agar benar-benar bersedia dan mampu memberikan saingan kepada lawan dalam kumpulan G ini. Kita mahu memastikan momentum pemain perlu berada pada tahap terbaik terlebih dahulu. Perkara ini perlu bagi memastikan persiapan kesaingan AFC juga berjalan seperti dirancangkan, ujarnya.